ada petunjuk instalasi. Oh, coba lanjut. Sekarang kita cek sini ada kipas. Oke, tidak ada masalah. Oh, ada bro, ada bro. Nah, yang mana ya? Ini yang mana yang bawaan dari apa? Dari ID coolingnya? Oh, mungkin ini yang bawaan ID coolingnya. Bawaan ID coolingnya. Ini yang saya beli. Sudah kan? Segini. Kemudian ini untuk bracket-bracketnya. Oke. Ada pengaitnya untuk kedudukan apa? Kedudukan pengait kipas. Kemudian ini oh, ini yang saya lihat review di YouTube itu, ini yang untuk khusus LGA soket 117 ya, 1700. Ini yang 1200 ke bawah. Dan ini bracket untuk Intel ya. Untuk Intel, prosesor Intel. Kalau untuk AMD nya dia ada bawaan dari bracket ori-nya. Oke, sekian dulu untuk video unboxingnya. Terima kasih untuk Berlian.com Surabaya sudah mengirimkan barangnya sesuai dengan pesanannya dan juga tepat waktu untuk kurirnya. Saya belum kasih pesta ya, masih tes. Nah, RGB nya nggak ada nih bro. Untuk yang di belakangnya ini dia RGB, bukan ARGB, RGB. Jadi cukup dengan kabel 12 volt, soalnya.